Coba harus kita menggunakan sisir lagi teman-teman untuk menangkap seekor ikan. Apa ini? Ikan bertotol-totol ini guys. Coba kita lihat. Wow, ternyata ini sekarang kita menangkap seekor ikan zebra guys, atau seekor ikan Nemo air tawar. Widih, sangat keren sekali ya teman-teman. Tuh, dia memiliki postur warna mirip seperti ikan Nemo ya guys. Wadidaw, cuman yang ini berwarna hitam guys. Hehehe, kita masukin ya ke dalam sebuah akuarium. Nah ini kira-kira apa coba ya di dalamnya. Ayo kita bongkar lagi. Satu, dua, tiga. Wih, terdapat sebuah telur yang apa ya, ukurannya sangat besar sekali guys. Widih, kayaknya ini sebuah telur dinosaurus teman-teman. Ayo kita bongkar. Wah, ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan yang sangat cantik. Widih, ikan komet lagi yang kakak dapatkan. Kita masukin lagi ya teman-teman ke dalam sebuah akuarium. Widih, it's very nice. Oke teman-teman, yuk kita lanjutkan lagi. Lihat. Guys, perhatikan ya. Wadidaw, lihat teman-teman tuh. Ternyata di sini kakak menemukan seekor ayam berwarna-warni lagi, atau seekor ayam rainbow. Widih, ayo kita angkut ke sebelah sini teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah truk sangkar di sebelah sana guys. Oke teman-teman, kita tangkap yuk guys. Tapi sebuah sangkar itu sudah penuh guys. Widih, jadi seekor anakan ayam ini tidak kakak mau bawa guys. Kita biarin aja ya di sini, biarkan dia bermain di peternakan ini guys. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Coba kita lihat di sebelah sini. Widih, ada sebuah perangkap berwarna kuning, atau sebuah kerucut berwarna kuning guys. Kira-kira di perangkap ini ada hewan apa juga ya. Wih, coba tebak sama kalian guys. Ayo kita bongkar bersama-sama ya. Kita hitung dulu dari 1 sampai 3 guys. Oke, 1, 2, 3. Wow, ternyata di dalamnya jong teman-teman. Kayaknya seekor hewan itu sudah kabur guysku. Tapi tidak apa-apa ya, soalnya di tempat ini terdapat banyak hewan. Tuh, lihat guys, sebelah sana juga ada seekor bebek dan juga seekor anakan ayam rainbow. Dia berwarna-warni. Tuh, di sebelah sini juga ada teman-teman. Coba kita tangkap. Wih, kakak menangkap seekor anakan ayam rainbow berwarna kuning. Kuning, berwarna pink guys. Kakak maafkan kakak ya. Kakak salah ngomong teman-teman tuh. Widih, dia sudah masuk ke dalam sebuah truk sangkar. Ayo kita tangkap lagi hewan yang ada di sini teman-teman. Wow, lihat, ada yang berwarna pink, biru dan juga kuning. Widih, it's very nice. Coba kita tangkap. Wadidaw, wadidaw, kakak menangkap seekor anakan ayam berwarna kuning. Lihat teman, ada seekor anakan ayam yang sedang terjepit. Ayo kita selamatkan. Tuh, dia sudah keluar. Wadidaw, wadidaw, ternyata anakan ayamnya ada 4 ekor nih. Ayo kita tangkap semua anakan ayam rainbow ini teman-teman. Kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang kedua ini. Dan ini satu ekor lagi berwarna biru teman-teman. Wadidaw, wadidaw, tuh kakak baru mendapatkan 4 ekor anakan rainbow. Widih guys, dan ini satu ekor lagi nih, dia berwarna kuning. Kuning lagi ya teman-teman. Maafkan kakak ya, kakak salah ngomong teman-teman. Yang ini berwarna pink masih kakak teman-teman. Ayo saatnya kita masukin lagi teman-teman. Kita masukin ke dalam sebuah sangkar yang kedua ini. Widih, keren sekali guys. It's very nice. Guys, ngomong-ngomong, ini bebek dari apa ya? Dari mana asal mulanya ya teman-teman? Kayaknya seekor bebek ini dia sedang berkeliaran dan bermain di peternakan ini teman-teman. Widih, very nice, keren sekali teman-teman. Wow, kayaknya seekor bebek ini mau kakak ambil nih teman-teman. Soalnya bebek ini sangat cantik sekali ya, dan cocok kayaknya untuk dipelihara di rumah-rumah teman. Oke guys, coba kita bongkar dulu ya. Bongkar. Apa ini? Sebuah jebakan berwarna biru guys, atau sebuah jebakan kerucut nih. Satu, dua, tiga. Wih, lihat, ternyata di sebelah sini juga ada seekor anakan ayam rainbow. Wih, yang ini berwarna kuning, yang ini berwarna biru,
dan satu lagi berwarna kuning. Widih, keren sekali guys. Ayo kita tangkap semuanya. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah sangkar, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Sangat keren sekali ya. Kita mendapatkan anakan ayam yang sangat banyak sekali, teman-temanku. Wih, wih, wih. Guys. Dan ini dua ekor lagi nih. Harus kakak tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar di sebelah sini, teman-teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw. Lihat, di sangkar itu terdapat banyak ekor anakan ayam berempong. Kakak sangat senang sekali, teman-teman. Wih. Guys, ternyata marmut yang kakak tangkap tadi dia melepaskan diri lagi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita tangkap lagi. Saatnya kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang pertama ini ya, teman-teman. Wih, lihat teman-temanku. Sedikit susah ya. Oke, teman-teman, kita masukin yuk. Guys, tuh akhirnya dia sudah masuk ke dalam sebuah sangkar yang pertama ini. Ayo, saatnya kita melanjutkan lagi membongkar pintu yang berwarna merah ini, guys. Kira-kira di pintu merah ini ada seekor hewan apa, coba ya kita bongkar lagi ya. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor anakan ayam. Widih, anakan ayam apa ini, teman-teman? Wih, ternyata ini seekor anakan ayam kate, teman-teman. Wih, guys. Ternyata marmut itu kabur lagi, teman-temanku. Ayo kita tangkap lagi. Coba kita kasih makan lagi, teman-teman. Dia sangat kelaparan sekali, teman-tu. Widih. Dia menarik rumput yang kakak kasih. Tuh. Ayo kita pancing lagi. Hai, ternyata seekor marmut ini dia sedikit lucu ya, teman-teman, tingkahnya. Dia masuk keluar pintu ini, teman-teman. Ayo, saatnya kita tangkap, guys. 1, 2, 3. Oke. Okay. Yes. Wih. Kita mendapatkannya. Wadidaw, wadidaw. Ayo, saatnya kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah sangkar yang pertama ini, guysku. Wadidaw, wadidaw. Tuh, akhirnya dia sudah masuk ke dalam, temanku. Ayo, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Melihat di sebelah sini. Widih, guys. Ternyata anakan ayam itu dia memakan pakan yang ada di atas, teman-tu. Wow, keren sekali ya, guys. Ayo kita tangkap lagi. Hop. Widih, keren sekali, teman-teman. Saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Kita satuin bersama seekor burung puyuh ini, teman-temanku. Widih, keren sekali ya, guys. Coba kita lihat. Wow, di atasnya terdapat sebuah mainan sapi. Widih, keren sekali, guys. Tuh. Oke lah, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Wih, itu apaan, teman-teman? Wadidaw, ternyata di dalam ada seekor hewan nih. Widih, ternyata ini seekor ayam kate. Wadidaw, wadidaw. Ayam kate jantan yang sangat keren sekali dan juga gagah, teman-teman. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali, teman. Berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Wadidaw, wadidaw. Oke, ayo saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah sangkar. Eits, tapi bentar, guys. Kalau kakak masukin ke dalam sebuah sangkar, tidak bakalan masuk seekor ayam kate ini, teman-teman. Soalnya seekor ayam kate ini dia badannya sangat besar sekali, guys. Okelah, kita simpan dulu di sini ya, teman-teman. Nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali, guys. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak, guys. Keren sekali ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Mana lagi ya yang belum kakak buka? Wow, ternyata ini belum kakak buka, teman-teman. Kira-kira di kerucut ini ada seekor hewan apa, coba ya. Yuk kita bongkar lagi. Kita hitung dulu dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tuh, lihat guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam berwarna kuning. Widih, anakan ayam rainbow lagi yang kakak dapatkan, teman-teman. Wow, berwarna pink, berwarna biru, dan juga berwarna kuning. Widih, it's very nice. Keren sekali, teman-teman. Sudah banyak ayam yang kakak tangkap nih. Jadi seekor ayam ini biarkan dia bermain di peternakan ini, teman-teman. Jangan kita ganggu, guys. Oke, yuk saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Kita bongkar lagi sebuah jebakan atau sebuah kerucut berwarna merah ini, teman-teman. 1, 2, 3. Widih, ternyata sebuah jebakan di sebelah sini jong, teman-teman, alias tidak ada isinya, guys. Wadidaw, wadidaw. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Tuh. Lihat, ternyata di sebelah sini terdapat seekor bebek yang sedang bermain berkeliaran di sekitaran sini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Coba kita kasih makan ya.
Tuh dia memakan pakan yang kakak kasih teman tuh. Wadidaw wadidaw, sangat keren sekali ya guys. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke sebelah sini teman-teman. Widih, ternyata semua truk sudah dipenuhi oleh seekor hewan guys. Ayo saatnya kita lanjutkan lagi berangkat teman-teman. Let's go.